tangan hurufnya? Oke. Gak ada sarung tangan ya? Ini adalah upaya pengembalian kerugian negara, yang mana kerugian negara tersebut berjumlah 260 juta 1.750 rupiah. Nah, ini ada itikad baik dari para terdakwa ya, karena ini dalam proses persidangan ada 5 orang terdakwa, diantaranya mungkin sudah tahu ya nama-namanya, ada Musa, Yosef, Taika, Ujung, Tabilo. Nah, dari 5 terdakwa ini mereka berpatungan karena mereka bersama-sama menikmatinya, sehingga mereka berpatungan untuk berupaya mengembalikan sementara baru 130 juta. Mungkin sisanya akan menyusul karena mungkin dalam proses pengumpulan. Nah, pada hari ini kami terima uang ini dan akan kami setorkan ke kas negara. Ya, dari total kerugian negara, karena memang ini hasil auditnya tidak satu persatu, tapi kemudian disatukan dari 5 terdakwa. Nah, itu nilai kerugiannya sebesar 550 juta sekian, nah lebih dikit. Nah, hari ini kita baru kembalikan 130 juta. Nah, ini dari 5 orang terdakwa. Yang pertama 100 juta dari terdakwa atas nama Nova. Nah, kemudian 10 juta dari atas nama Cecep, 10 juta lagi dari atas nama Saikam, 5 juta dari atas nama Duo, dan 5 juta lagi dari atas nama Pak Udin. Nah, ini pengembalian kerugian negara ini adalah sebagai bentuk itikad baik dari klien kami, dari para terdakwa, untuk mengembalikan kerugian negara. Nah, semoga dengan itikad baik ini, ya mudah-mudahan tuntutannya juga bisa lebih ringan. Kita juga sedang berupaya supaya ke depan ini bisa kita kembalikan secara keseluruhan gitu. Supaya kemudian nanti ketika putusan ini sudah selesai kerugian negaranya gitu. Kira-kira seperti itu. Pak, dari kelima tersangka itu yang pengembalian paling besar inisialnya siapa? Yang paling besar pengembaliannya terdakwa atas nama Nova Adrianda Saputra, 100 juta. 100 juta. Yang lainnya? Yang lainnya ada yang 2 orang 10 juta, yang 2 orang ada 5 juta, 5 juta. Total semuanya keseluruhan 130 juta. Pak, dari dugaan pelaku utama ini kan masih dalam proses persidangan. Nah, sementara di berkas persidangan kita melihat bahwa tindak pidana ini dilakukan secara bersama-sama. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaannya pelaku utamanya siapa, nah ini nanti akan terbuka di persidangan. Nanti di tuntutan juga akan disampaikan oleh jaksa. Karena kalau dari berkas dakwaan yang kita terima, ini semuanya saling keterkaitan gitu, dilakukan secara bersama-sama. Kira-kira seperti itu.